aja. Pada sesuatu hari ada seorang anak yang datang ke sini. Dia meminta makanan babi, tapi aku gak kasih. Katanya dia seorang anak lucu, dan katanya dia menghabiskan uangnya dan jatuh miskin. Begitu cerita awalnya, guys. Ada seorang ayah yang memiliki dua anak laki-laki, yaitu si sulung dan bungsu. Suatu hari, anak bungsu datang dan meminta warisannya. Setelah itu, anak bungsu itu pergi ke kota dan menghabiskan uangnya. Anak bungsu itu pun akhirnya jatuh miskin. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Sampai-sampai dia mau minta makan babi pun tidak dikasih. Kasian banget ya. Rindu berseru, pulanglah hai anakku. Begitulah kehidupan manusia. Saat jaya mereka lupa Tuhan, akhirnya mereka harus menderita. Tapi ketika mereka sadar dan bertobat, Tuhan selalu mengasihi dan mengampuni, karena dia adalah Bapa yang baik. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Si sulung pun protes, kenapa kepulangan adiknya dirayakan? Setelah papanya jelasin, dia pun bisa mengerti. Begitulah akhir ceritanya. Aku mau kasih makan babi aku dulu.